Sebenarnya kalau bagi saya pribadi tidak masalah. Ini bagian dari membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Toh kita bisa mudik di lain kesempatan. Jadi teknologi IT juga sudah mendukung, jadi nggak perlu mudik, nggak masalah sebenarnya. Saya setahun mudik 2 atau 3 kali, tapi kalau Lebaran pasti mudik ke Klaten.